Inovasi ini dilatar belakangi oleh adanya tuntutan inovasi yang mengharuskan Kecamatan Cisarua untuk memiliki ide yang dapat digunakan dalam rangka memecahkan masalah di kecamatan terhadap pelayanan masyarakat. Ada dua permasalahan utama, yaitu jarak tempuh masyarakat dengan tempat layanan dan masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya dokumen. Oleh karena itu, muncul penjaringan ide bagaimana caranya mempercepat terwujudnya kesadaran masyarakat dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah. Oleh karena itu, muncullah inovasi Si Lancar, yaitu yang menyelenggarakan kegiatan pokok, penyampaian dan penyerahan EKTP secara langsung kepada warga masyarakat Cisarua, yaitu pelayanan antar warga yang memudahkan warga dalam pengambilan EKTP yang terhambat jarak tempuh yang cukup jauh ke kecamatan. Dengan adanya inovasi ini membawa manfaat yang cukup besar, yaitu mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pelayanan publik. Adapun dampaknya adalah semakin besar cakupan masyarakat yang memiliki KTP atau dokumen kependudukan. Terima kasih.